A-10 Thunderbolt 2, yang juga dikenal sebagai Warthog atau Tank Killer, adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Fairchild Republic atau sekarang bagian dari Northrop Grumman untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini dirancang khusus untuk mendukung dan memberikan bantuan udara dekat bagi pasukan darat di medan perang. A-10 Thunderbolt 2 memiliki desain yang unik dengan bentuk yang mirip dengan burung hantu atau owl karena dua mesin jetnya berada di belakang badan pesawat, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mesin dari serangan darat musuh. Pesawat ini juga memiliki sayap panjang dan kokoh, serta kanopi yang dirancang untuk memberikan visibilitas maksimum kepada pilot. Pesawat ini dilengkapi dengan senjata utama berat, yaitu senapan GAU-8 Avenger berkaliber 30 mm, yang mampu menembakkan proyektil bermata 2 dengan kecepatan tinggi. Senapan ini sangat efektif dalam menghancurkan kendaraan lapis baja dan sasaran darat lainnya. A-10 Thunderbolt 2 juga dilengkapi dengan berbagai senjata lain, termasuk rudal anti-tank, bom presisi, dan roket, yang memberikan fleksibilitas dalam melaksanakan misi serang darat. Pesawat ini juga memiliki kemampuan untuk membawa tangki bahan bakar eksternal dan mengoperasikan dari landasan pacu sementara atau medan terpencil. Karakteristik utama A-10 Thunderbolt 2 adalah kemampuan tahan terhadap kerusakan dan kelincahannya dalam medan pertempuran. Pesawat ini memiliki sistem kendali penerbangan yang kuat dan perlindungan tambahan untuk pilot dan sistem vitalnya, yang memungkinkan pesawat ini bertahan lebih lama di wilayah tempur. A-10 Thunderbolt 2 telah banyak digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer, termasuk di Irak, Afghanistan, dan berbagai konflik lainnya. Pesawat ini terbukti sebagai pesawat serang darat yang sangat efektif dan dihormati oleh pasukan darat karena kemampuannya dalam memberikan dukungan langsung di medan pertempuran. Kesimpulannya, A-10 Thunderbolt 2 adalah pesawat serang darat yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung bagi pasukan darat di medan perang. Dengan senjata utama berat dan kemampuan tahan terhadap kerusakan, pesawat ini telah terbukti sebagai pesawat yang efektif dan andal dalam berbagai operasi militer. AV-8 Harrier, juga dikenal sebagai Harrier 2 atau AV-8B Harrier 2, adalah pesawat tempur serang darat dan serang udara dengan kemampuan vertikal atau short takeoff and landing atau VSTOL. Pesawat ini dikembangkan oleh BAE Systems atau sebelumnya British Aerospace dan McDonnell Douglas atau sekarang bagian dari Boeing untuk digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Korps Marinir Amerika Serikat. AV-8 Harrier merupakan evolusi dari pesawat Harrier sebelumnya, termasuk Harrier GR-1 yang digunakan oleh Angkatan Udara Inggris, serta versi AV-8A Harrier yang merupakan varian awal dari pesawat ini digunakan oleh Korps Marinir Amerika Serikat. Pesawat AV-8 Harrier 2 memiliki desain yang khas dengan 4 nozzle dorong vektor yang dapat diatur untuk mengalihkan aliran udara dari mesin jet Rolls-Royce Pegasus, memungkinkan pesawat untuk lepas landas vertikal, mendarat secara vertikal, atau melakukan takeoff pendek dari landasan yang sangat singkat. Kemampuan VSTOL ini memberikan fleksibilitas taktis yang tinggi dalam beroperasi di medan yang terbatas atau di kapal induk. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik canggih, radar, dan sensor yang memungkinkannya untuk melaksanakan misi dukungan udara dekat, pengeboman presisi, dan pengintaian taktis. AV-8 Harrier dapat membawa berbagai senjata, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat, serta bom pandu. AV-8 Harrier telah terlibat dalam berbagai konflik dan operasi militer, termasuk Perang Teluk, Operasi Allied Force di Yugoslavia, Perang Afghanistan, dan Perang Irak. Pesawat ini telah terbukti sebagai alat yang efektif dalam mendukung pasukan darat dan melaksanakan misi serang darat di medan pertempuran.
Meskipun sejumlah pesawat AV-8 Harrier 2 telah pensiun dari dinas aktif, beberapa negara masih mengoperasikan pesawat ini hingga saat ini. Kesuksesan dan keunikan kemampuan Vestol telah membuat AV-8 Harrier 2 menjadi salah satu pesawat tempur ikonik dan terkenal dalam sejarah Dirgantara militer.